Oke, ketemu lagi dengan channel saya Anonymous. Nah, pada hari ini adalah kita akan melihat yaitu sebuah kumbang. Nah, ini biasanya mohon maaf, ini adalah kumbang kotoran. Nah, saya sebut kumbang kotoran saja karena kumbang ini biasa memakan kotoran-kotoran burung ya. Kalau di tempat kami, kalau ada kotoran burung, kotoran ayam, kotoran hewan unggas ya, kumbang ini biasanya sangat senang ya, sangat senang berada di apa namanya, berada di tempat-tempat tersebut ya. Nah, kumbang ini sangat senang berada di tempat-tempat tersebut dan memakan kotoran tersebut. Nah, baik, coba perhatikan. Nah, di daun ini jatuh sebuah kotoran. Kotoran burung tentunya ya. Coba lihat, dia memakan kotoran kotoran tersebut yaitu dengan menggunakan tentakel depannya. Oke. Nah, untuk penamaannya saya belum begitu jelas untuk kumbang ini. Jadi kita namakan saja kumbang ini sebagai kumbang kotoran ya, pemakan kotoran saja ya. Kumbang pemakan kotoran. Nah, coba lihat untuk warna atasnya ya, kumbang ini memiliki corak coklat menyerupai topeng ya. Kalau saya bisa lihat ini seperti topengnya predator ya. Ya, memiliki dua mata di situnya. Oke. Nah, selain itu kumbang ini untuk kakinya tidak memiliki duri ya. Belum diketahui apakah kumbang ini berbahaya apabila disentuh atau dipegang, itu belum diketahui apakah bisa menyerang melakukan gigitan atau sengatan, belum diketahui ya. Tapi ini adalah kumbang kotoran yang biasa memakan kotoran-kotoran binatang yang ada di sini. Coba perhatikan, dia terus menghisap kotoran daripada burung yang jatuh, teman-teman. Oke, coba lihat. Nah, ini penampakan kumbang itu dari depan. Bola matanya menonjol keluar ya. Nah, selain itu untuk di pinggir perutnya ada corak kebiru-biruan. Nah, ada corak kebiru-biruan ya. Nah, ada warna biru ya. Coba lihat di ujung sayapnya. Selain itu untuk ujung sayap sebelah sananya juga berwarna agak kehitam-hitaman. Agak kehitam-hitaman ya. Nah, selain itu dia juga mempunyai dua mata, dua tentakel depan. Nah, selain itu satu untuk melakukan makan ya, menghisap makanannya. Cara makannya ya seperti itu, coba lihat. Dia cuma menggosok-gosokkan tentakelnya ke kotoran itu. Ya. Sepertinya dia terus melakukan begitu. Apakah itu dia dengan cara menghisap atau bagaimana? Dia terus melakukan itu seperti mesin printer ya, seperti mesin printer. Coba lihat, nah, dia mengambil makanannya dengan cara seperti apa ya, mesin jahit, dengan cara seperti mesin jahit, terus menusuk-nusuk dengan kecepatan tinggi di kotoran-kotoran itu, teman-teman. Oke. Iya. Oke, teman-teman, untuk jenis kumbang ini masih belum diketahui. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama tentunya. Selain itu, dukung terus channel ini agar terus menampilkan video-video bermanfaat mengenai hewan, tumbuhan, kebudayaan yang tentu saja sekali lagi untuk menambah pengetahuan kita bersama. Oke, dan pesan saya, terus jaga alam kita tetap lestari, jangan rusak alam kita. Karena apa? Karena kita di dunia ini hidup tidak sendiri. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan selamat siang.